Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah berikan kita rezeki Semua yang kita butuhkan ada Ada ikan Ada Sambal Ada nasi Urap ada Semua ada Dan Allah berikan ini rezeki Dan dia jamin memang tapi dengan rezeki yang ada ini, jangan lupa, mesti ada kebaikan dalamnya mesti ada pahala. Memang itu kebutuhan pokok kita. Allah katakan ya Yohanes, nas, fil ardi halal dan tayyibah. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di permukaan bumi ini yang halal dan taib. Tekanannya halal dan taib. Halal dari mana dapatnya, untuk apa digunakan. Taib berguna dan bergizi bagi kita. Nah agar makan ini hanya bukan sekedar tinitas, Bukan hanya sekedar aktivitas kosong daripada kebaikan Maka Nabi salam ketika ada seorang anak Umar bin Abi Salamah Ketika makan dia langsung tangani ke mana-mana Lalu kata Nabi SAW Ya gulam, samillah Wahai gulam, anak kecil Baca bismillah, Wakul mimma makan daripada apa yang paling dekat denganmu. Ini sudah, ternyata makan itu ada adabnya juga, supaya ada kebaikan yang kita dapatkan, pahala yang kita tuai dalamnya. Maka Nabi mengatakan, seorang itu beruntung ketika minum, lalu dia memuji Allah. Kemudian makan, memuji Allah atasnya, tuliskan pahalanya, dan sebab itu. dengan bismillah kita mulai. Ya, yeah, dengan bismillah kita mulai. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa, wa sallam. Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.